aku nggak nyari kangkung, apa duit lah aku. Put, eh tunggu, ada kabar gembira untukmu Put. Apa sih Lan? Kalau aku pening ini, jangan aku tambah lagi, aku pening dengan pekak kau itu. Bukan itu Put, Tuan Alang yang punya kebun durian mau minang kau Put. Ih senanglah kau ya Put. Nanti Put kau diajaknya bulan madu Put, ke Ukraina sana. Bulan madu loh Put, yang ada perang-perang itu Put, kan asik Put. Ya Put ya. Apaan sih kau ini? Ngomong asal aja, asal pekak, mana ada bulan madu nonton perang. Ada aja kau ini. Dia udah duda loh Put, istrinya udah 5 tahun meninggal. Pantatnya kecucuk durian, kepalanya kena semangka, terjatuh dia Put. Meninggal lah dia Put. Dalam, pusing kepala aku. Tanya aja Tok Dalang, mau nggak dia nerima kau ya Put? Tapi ngomong-ngomong Put, siapa ya bapaknya Put? Udahlah, pikir aku sana. Tega lipu kuman sama kamu. Sat peka. Apa Put? Tega kau ya Put? Kenapa ya sepeka itu kok nangis? Apalah didengar tadi? Apa? Dia merebut suamiku Dora. Dia bunting Dora. Sampai hatinya dia merebut suamiku. Kemana lah kalau kau direbut suami kau Dora? Kenapa rupanya? Si putri itu kurang ajar. Dia lagi bunting dia. Apa betulnya info yang kau bawa ini? Kau itu kan PK. Ah, seriusnya kau? Bawa ni Plo. Macam gambar-gambar yang di rumah sekolah tu aja. Iki lo yu, aku dapat kiriman dari bojoku. Lukisan Mona Lisa dari Itali. Apa pula gambar Mona Lisa tu? Kayak pernah aku tengok ni di rumah sekolah anak aku. Foto-foto kayak gini banyak gitu. Bukan Mona Lisa ini Plo. Ora lo yu, iki jenenge lukisan Mona Lisa. Dilukis oleh Leonardo da Vinci, orang Itali iku. Hargae pun larang lo. Tapi itu apa gambar Ibu Kartini aja, Plo? Gambar pahlawan betino tuh, Ibu Kartini, pahlawan kita. Ya beda lo yu. Lukisan iki ae teko Itali, disimpan di museum Perancis, lalu dituku ambek bojoku. Oi, sebodoh-bodohnya aku, Plo. Aku pernah jadi guru IPA sama IPS. Ini foto Ibu Kartini.
Ih, Yu Ipa ini sok tahu. Ini kata bojoku lukisan Mona Lisa dari Prancis. Makanya yuk sering-sering nonton internet biar wawasannya nambah. Apa Raden Ajeng Kartini ini panggilannya Mona Lisa? Pokoknya beda lah. Pokoknya iki lukisan larang dari luar negeri kata bojoku. Itu bunyi suara menangis aja jomblo. Macam suara ulan aja tuh. Apa kucing dia mati lagi? Ah, wes lah, yuk, boleh yuk kita tengok ayo, kita delok yuk. Yuk. Katanya si Putri itu hamil. Udah gitu laki dia yang buntinginnya. Apa iya? Ah salah. Tapi gua dipikir-pikir bisa jadi Kak Ipa ya kan, Blok. Si Putri itu kan sering di rawa-rawa nyari kangkung. Di situ ada pohon ubi. Bisa aja dia berbuat di balik-balik pohon ubi itu. Kalau kayak gitu kita ke sana aja lah. Kita labrak si Putri itu. Dasar pelakor. Gak mau laki aku kau ambil. Aku gak mau ada satu panda dua cinta. Aku tak terima ya. Ayolah kita kesana. Kita labrak si Putri itu. Aku gak mau satu rumah sama Putri. Dia udah ngambil suamiku Kak Ipa. Aku gak mau. Iya betul lo pula aku itu lan. Biasa Putri tak begitu. Dia terbaik uangnya. Apa ini? Apa Kak Ipa? Dia tadi kesini. Iki ceritanya piye toh? Bener apa orang toh? Ya aku rasa bener lah. Keluar apa Putri? Keluar kau dari rumah, dasar pelakor kau ya. Putri, keluar kau Putri. Aku enggak peduli lah kau lagi bunting, kau lagi hamil, kau bayar angsuranmu Putri. Ah. Situ pun nak kau minta hutang lah kau. Waktu lagi dapat musibah. Situ pun nak kau minta surat dia aku. Boleh kau minta surat. Bodohnya aku, Plok. Aku udah pernah jadi guru IPA sama IPS. Ini gambar Ibu Kartini. Kat, agak berlibat. Action. Nora! 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 Pulang ke sana!
nenek ini. No. Ya udahlah, sabarlah kau. Sabar kau ya. Laku kau. Action. Dora. Kenapa? Dora. Mulai aja Dora. Apa nenek ini? No. Ya udahlah, sabarlah kau. Sabar kau ya. Laku kau. Action. Kak Ipa, hati-hati, di sini ada pelakor. Laki aku udah diambil, Kak Ipa. Ya Allah, aku gak mau ada dua cinta. Action. Kak Ipa, hati-hati, di sini ada pelakor. Kak Ipa, suamiku udah diambil. Aku gak mau ada pondok dua cinta di sini, Kak Ipa. Ada pondok dua cinta sebalik mana? Action. Tapi kok dipikir-pikir kan, itu si Putri kan sering dirawa-rawa ngambil kangkung. Bisa jadi di celah-cela kangkung itu, di sela-sela pokok ubi itu dia berbuat kan. Alah tahu kita. Apa kita labrak aja amplok Kak Ipa. Biar malu dia pelakor itu. Memang gak ada otaknya. Aku gak mau ada pondok di dua cinta. Ayolah. Kok ngapo kol? Action. Kalau dipikir-pikir juga ya kan Kak Ipa amplok. Bisa jadi kan, si Putri itu kan sering jadi kangkung di rawa-rawa ya kan, sendiri. Mana tahu dia bermain di pokok-pokok ubi itu ya kan, di balik-balik pokok ubi itu kan. Bisa jadi kan. Kalau kayak gitu, Kak Ipa, kita kesana aja lah, kita labrak si Putri itu. Aku gak mau, dia itu pelakor, nanti kalian pun kena ambil akhirnya. Aku gak mau, ada satu pondok, ada dua cinta. Ya, betul. Ya, kok berhenti? Ya, kipun.